Oke, okay, um, selamat datang di channel gue. Ini kebetulan video <tama> pertama kali bikin kopi pakai point of view um, angle gini sih. Um, sebelum itu, jadi rencananya hari ini um, malam ini gue mau bikin um, kopi. Tapi sebelum itu mungkin gue panasin dulu. Um, sambil kita ngobrol-ngobrol introduction. Sorry kebetulan um, sedikit. Berantakan karena kayaknya nyokap gue habis masak terus belum diberesin Terus gue males untuk beresin So um, <tuh> Jadi perkenalan dulu nama gue Muhammad Aziz Sukri um, You can call me Aziz um, Gue mungkin bisa dibilang sebagai uh, Barista Full time barista di rumah Kenapa? Karena uh, Beberapa, gue, gue sering banget Karena gue suka kopi jadi orang rumah tuh suka minta kopi ke gue Dan gue juga suka untuk um, bikinin gitu ada beberapa menu-menu yang gue bisa. Nah jadi agendanya adalah mungkin gue akan bikin kopi terus gue coba rekam terus gue ngobrol juga um, apa yang gue pakai berapa mili takarannya terus alatnya apa-apa aja dan mungkin mungkin kayak gitu kali ya. Um, jadi kali ini gue pakai mau mau bikin Americano Americano yang uh, panas dingin jadi menunya nya uh, Americano panas dingin, terus habis eh Americano panasnya satu buat nyokap, Americano uh, dinginnya dua buat gue sama bokap sama uh, kopi gula aren buat kakak gue um, dingin itu dingin. tam um, gue pakai uh, apa namanya espresso machine, ini buat rumahan cocok sih. Uh, gue pakai Gagia baby class, terus juga ada grinder uh, WPM. Um, kita mulai aja kali ya jadi gue lagi pakai uh, kopi arabica dari Flores Bajawa there you go dia yeah, gue cari jadi untuk oh sampai portafilternya aja pun juga belum gue bersihin jadi berhubung ini kayaknya porta filternya lumayan um, I don't know, mungkin kecil Karena kan sebenarnya mungkin basic um, standar Si uh, apa namanya si porta itu mungkin di 15 sampai 18 gram Cuman karena ini mungkin menurut gue ukurannya kecil Padahal ini pakai double basket eh uh, Jadi gue pakai mungkin di 15 sampai 16 mungkin kita ter lah, oke. Okay. Jadi kayaknya kebetulan channel ini bakal berisi tentang uh, proses gue buat minuman. Kayaknya nggak bakal kopi juga sih, bakal gue explore yang lain-lain juga. Um, karena kayaknya, I don't know. Kita lihat sih. Cuman, kayaknya gue awal-awal sih pengen bikin kopi karena kayaknya seru aja dieksplor. Kita kirim dulu. Gue pakai green size di kalau di WPM ini gue pakai. Mungkin ini di 14 ya. Ini kita flash dulu karena kayaknya tadi pas dinyalain tuh belum di flash. Kayaknya gue mau bikin, gue mau ngumpulin espresso nya dulu karena kan bikin empat menu. Um, supaya uh, esnya pas, pas di-serve itu, uh, esnya nggak terlalu cair jadi gue mau kumpulin dulu espressonya terus baru setelah udah semua bersih-bersih um, baru kita um, kita karyakan so, um, apa, gelas Loki kali ya yang gue pakai mungkin ini sekitar 45 sampai 50 mili um, oke okay. Enough. Nah, ini kita taruh dulu sini. Nah ini jadi fungsinya si um, sikat gigi ini sebenarnya ada yang khusus untuk bersihin. Cuman waktu itu kayaknya nggak sempet beli, jadi pakai um, sikat gigi. Ini baru way. ini tips and trick juga mungkin kalau yang apa nggak sempet beli atau karena kan kayaknya cukup pricey deh buat beli buat buat brush buat bersihin si group head itu ini oke okay juga nih oke okay. oke okay oke okay, satu uh, dua espresso udah tinggal dua lagi kita taruh lagi kita bikin satu lagi mungkin kalau ada yang penasaran mungkin um, next time gue akan ngebahas mungkin alat-alat apa aja yang gua udah pakai dalam waktu bikin-bikin kopi gini um, secara detail karena sebenarnya banyak lumayan banyak sih gua awalnya tuh bikin kopi itu sebenarnya secara otodidak gua nggak ada sertifikasi atau apa um, dan mula-mulanya itu bener-bener gua bikin dari French press dari yang apa bahkan tubruk Jadi Mungkin juga gue cerita kenapa gue bisa suka bikin kopi itu sebiji itu belajar sampai punya alat ini mungkin di mungkin di di next video kalau oke okay mungkin nih biar biar kayak biar kayak orang-orang kalau oke okay mungkin bisa komen di bawah nanti I'll consider about that kita masukin aja kita grab oh ini harusnya gue langsung ah gak apa-apa harusnya tadi biasanya gue bikin langsung di cup gitu supaya kremanya tuh tetap tetap cantik gitu pas diminum cuman ini oke okay. lupa seperti tadi yang gue bilang setelah itu langsung harus banget dibersihin eh, eks eks. udah mulai ya, ini nih udah mulai nah selalu harus banget poin pertama harus selalu bersihin apalagi kalau misalkan habis nge-steam susu karena apa? karena takutnya ada yang um, ngumbat, nyumbat atau ternyata pas kita bikin di lain waktu tuh kopinya udah kelamaan udah basi terus masuk ke kopi kita tuh nggak enak rasanya jadi uh, make sure setelah pakai sebelum atau sesudah pakai itu harus dibersihin dulu ini gue taruhin tisu biar gampang dibersihinnya saatnya kita serve sini deh eh sini aja deh <laughs> sorry sedikit pelan-pelan nah gue kayaknya sekarang ini gue awal-awal sih semuanya ditaker sih uh, apa kayak airnya berapa gue hitungin um, apa rasionya. cuman sekarang udah karena udah lumayan lama bikin kopi jadi udah lumayan um, di luar kepala gitu jadi udah bisa kira-kira kecuali ada menu-menu baru ada menu-menu baru yang baru gue bikin pasti pasti gue hitungin sih mungkin next akan gue tunjukin sih tapi karena ini mungkin bisa dibilang menu setiap hari kopi setiap hari jadi um, gue udah lumayan hafal gitu untuk gula aren Gue oh, ini udah tinggal dikit nih, belum gue bikin lagi um, gula aren. Gue biasanya buat sih dari, nggak um, tau nggak sih gula aren yang masih bulat-bulat gitu, tapi itu gue rebus, gue panasin. Um, tapi kayaknya untuk lebih gampang uh, ada deh kalau misalkan kalian mau beli yang udah langsung jadi cair-cair gitu, kayaknya juga udah ada. Biasanya sih um, beberapa kali kalau misalkan malas, gue juga beli yang um, langsung cair gitu sih, nanti mungkin next gue akan rekomendasiin um, gula aren yang biasanya gue beli kali ya gue pakai di 15 mili udah mau habis kayaknya gue gue review lagi cuman tadi kayaknya lupa gue lupa karena ini sebenarnya mendadak banget Nyokap bokap sama kakak gue minta dan gue minta kopi terus ah kepikiran ah bikin video deh kayaknya kayaknya belum ada gitu yang uh, point of view gini sambil di rumah sambil ngobrol, I don't know, mungkin ada, gue aja nggak tahu. Oke, okay. kita pakai fresh milk, gue pakai diamond. Am, um, enggak sih sebenarnya gue biasanya pakai green field dan kalau dingin gini biasanya gue lebih suka pakai full cream. Um, karena lebih karena lebih menurut gue lebih creamy gitu sih. Um. There you go. Untuk yang panas. Pelan-pelan. Jangan lupa untuk selalu pakai yang namanya sedotan stainless. Ya. Supaya nggak waste aja. Oke, ini kopi 2 uh, Es Americano satu yang uh, apa kopi kopi gula aren yang sekarang lagi ngetren sama hot americano standar um, oke okay, that's it. kalau kalian suka tolong boleh di di subscribe untuk video-video lainnya kayaknya gue mau rutinin sekarang mungkin setiap hari kayaknya setiap hari tuh gue bikin kopi jadi mungkin bisa gue seling-selingin sih bikin uh, videonya um, oke okay, sekian dari gue bye